kan kalian mau ngeluarin lagu kan. Di situ aku sama bunda tuh excited banget, akhirnya kita dengerin lagunya, terus kita ngebayangin kalau misalkan cerita lagunya itu nanti bakal kayak gimana. Terus senang banget deh pokoknya. Terus dari situ aku langsung ngeriain, aku langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Nasik MD Update. Sahabat nafas dimanapun berada, terima kasih yang sudah mampir lagi di video info seputar Amel. Amel Amelia semenjak viral mirip Nika Ardila, namanya memang sudah dikenal publik. Nama Amel Amelia semakin dikenal masyarakat setelah launching dua singlenya, Serupa dan Ku Ingin Bebas, yang sudah ditonton jutaan viewer. Apa sih karisma Amel hingga menyedot perhatian publik? Selain Amel mirip dengan Nika Ardila, Amel sendiri memang punya paras yang cantik, yang digemari oleh dari beberapa kalangan, baik yang ABG, muda, dewasa, dan tua, atau matang. Kabar-kabar dari Amel pun selalu ditunggu-tunggu nih oleh para fans setia Amel Amelia. Yang terbaru, Amel Amelia terlihat dalam laman Instagram di Jason Lawyer mengunggah video berdurasi 33 detik. Dalam video tersebut, Amel Amelia sedang menerangkan isi dari single kedua Dwi Febri yang rilis hari ini. Keren ya lagu single kedua Dwi Febri, semoga lagu-lagunya bisa diterima masyarakat banyak untuk meramaikan musik Indonesia. Buat teman-teman yang mau menikmati lagu dari Dwi Febri Rumah, bisa tonton langsung di channel YouTube Dwi Febri.